I'm out of peace. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Baraya. Baraya Biplek Bandung. Baik, kita akan bahas apa, Mang? Sekarang kita mau wawancara, Mang. Sistem wawancara. Dan siapa? Bintang tamu, Nak. Tentang seberapa lama sih sama ya. Seberapa petahnya? Udah berapa lama di Baraya? Terus Bandungnya. Petah atau enggak? Gimana perasaannya? Perasaannya, pesan dan kesan ya, kita ngobrol aja lah ngalor ngidur intinya mah ya, Mang ya. Sekarang kita lagi ada di biasa namanya di Batu Nungga. Di mana? Di mana, Mang? Batu Nungga. Batu Nungga itu di mana? Buah batu. Tepatnya di lapang ujung dekat pasar modern atau tempat parkir BSP Majasa. Ya, itu betul. Ya, langsung aja weh. Sekarang kita ada narasumbernya nih, guys nih. Si ahli parkir anjay, master parkir kita yang sekarang sudah upgrade jadi master SC. Amin. Alhamdulillah. Hah? Hey, gimana, Mang, kabarnya, Mang? Marco, hey. Baik. Sekarang pegang SK ya, Mang, ya? Pegang berapa ekor, Mang, sekarang, Mang? Sekarang 2 ekor. Udah lama itu, Mang? Nah, hampir 4 bulan. Pindah. Back to basic. Jadi kembali ke laptop. Ingat aja dulu. Nah, ingat-ingat masalah lalu nih, Mang. Awal tahun pertama Anif sama sekarang yang kemarin kan Anif yang kedua ya. Sekarang hampir maju ke Anif ketiga. Iya. Perasaan dari dulu sampai sekarang gimana? Kenalin dulu awal mulanya bisa ketemu sama Baraya atau bisa kenal sama cerita kita gimana? Gimana, Mang, Baraya? Dari awal biasa dari Code di Facebook. Itu tuh awal dari pertama kenal sama anak-anak Baraya dari ya awal dari FB. Nutrisari. Dua. Jadi balik lagi. Yuk, lanjut. Ya, ya dari awal dari FB kan. Pertama belum kenal Code. Dari waktu dulu Yusuf yang sama saya. Nah, parkir. Waktu udah parkir udah mau ketemu lagi di rumah. Pak, ketemu di rumah pas waktu di rumah makan di awal pertama ya. Kumpul sama ya. Bareng Bandung Free Play ya. Ya dulunya ya. Ya, BFF itu dulu. Sampai sekarang, alhamdulillah banyak punya komunitas sendiri. Jadi kita bertiga ini termasuk apa ya, CEO anjay, CEO pemuda berbahaya, CEO tiga pemuda berbahaya, bahaya nganjuk. Terus kita bikin komunitas dulu ya, Mang ya. Kan bikin sih lebih ke ingin punya komunitas sendiri lah ya, bangun sendiri dari nol gitu kan. Jadi kita nggak mau pokoknya mah yang pengen tahu sejarahnya PPFB mah ada lah di channel ini nanti. Ada aja. Di bawah ini nih. Ya nanti di atas ini nih dipasang sama Mang Esa. Nanti di awal postingan kan pertama kita konten pertama konten. Nah, kita lanjut ke apa seberapa betah sampai pasti betah banget di Baraya. Karena cair mulu di Baraya mah. Okay. Alhamdulillah. Banyak rezeki kok di Baraya itu. Cuan terus. Benar-benar. Ada hari uangnya. Iya, hari uang, kalau makan uang. Karena kita harus dari dulu sampai sekarang tetap solid Baraya. Harus selalu, Mak. Harus selalu. Karena kesolidan itu bagian dari kesolidan. Iya, ya, betul. Kesolidan itu bagian dari kesolidan. Boleh. Boleh. Iya, boleh. Pegang aja enggak apa-apa, Teh. Pegang aja enggak apa-apa. Lihat, guys. Ada orang lagi ngonten kayak gini, guys. Beli air, minum sendiri. Enak banget buat dia gitu. Tempat luas yeah. Karena lapang ya. Pohon banyak nih pohon tuh. Tuh. Ya, yeah, kopi banyak. Tukang kopi ada, tukang makanan ada. Jadi kita istilahnya tinggal nyantai aja. Sekarang nyantai gimana mau. Coba di channelnya Baraya narasumber lagi diwawancara Indit nyokot rokok. Kurang nyantai gimana di Baraya? Ya Allah.
soal gathering Jawa Barat yang Jamrong, di Garut. Hey. Kenapa enggak ikut? Jamrong. Ya ada. Jamrong. Ada masih ada biasa lah. Sama keluarga. Oh ya udah. Benar. Bilang aja enggak punya uang. Padahal waktu di sana ya, itu ramai. Karena ya, benar. Karena komunitas kita kebagian lumayan banyak piagam dan iya, apa? Bandung ngeborong. Kita dapat juara 1 KKP, juara 2 SL KKP, terus semua. Yang juara 1. Semua tuh bawah tuh. Semua. Contoh. Semua medium. Oh, semua ada pada bawah. Perpati medium, juga ada. Large, blocking, oh, pokoknya BFFB mah ban ini banding semualah, banding semua ya, piala. Yes. Dari nah, perpatinya juga dapat piala, umumnya juga diambil sama Beraya. Nah, jarang-jarang mah ada prokan kan ada lomba prokan ya, prokan SC sama SC sama Makau. Udahlah jangan ceritain. Gak usah. Kita belum ngebahas itu. Iya, nanti aja itu mah dibahas sekarang lain. Aja mumpung ada burungnya mana burung Jo, yang mana? Itu lagi diterbangin. Oh, itu lagi. Itu yang punyanya. Saya okay. Cuma jokinya doang. Oke, okay, nanti wawancara sama orangnya dan ini buat jokinya. Trainer atau player playboy. Iya, playboy. Cap babi. Nah, tuh tuh burungnya nih ada. Om. Vio Vio. Oke, ambilin ya. Oke. Ini burungnya yang juara di Garut waktu acara JBFF Jawa Barat juga. Ini kencengin. Ini Vio yang juara vlog sama SC. Oke, gimana cerita? Soloannya juga juara satu kan dia? Ah. Ya, kayak dilukis ya masanya. Iya. Mau pegang boleh? Boleh pegang, baik. So, ini ada di sini. Sini. Sini, Sol. Jangan. Yo. Kayak dilukis ya ini burungnya. Foto. Coba pegang aja enggak apa-apa. Tangannya di tangannya. Coba sini, Om, di sini. Biar bagus dulu. Kuat ya. Ya, tuh. Lumayan. Satu, dua, tiga. Dibalik. Itu guys, keseruannya main di lapang itu ada yang minta foto dan lihat-lihat.